السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ويقول تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ويقول تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إخواني وأخواتي أعزكم الله pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di masjid yang mulia ini sehingga kita bisa saling mengingatkan tentang kewajiban yang ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dan saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terutama menjelang masuknya bulan yang mulia bulan Ramadan yang memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada jalan Islam, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang hak kecuali jalan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat Islam dan juga banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kecintaan kita kepada beliau sebagai nabi dan rasul yang tidak akan mungkin selamat seseorang kecuali mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdalil dengan Al-Qur'an
dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka wajib kalian mengambilnya, dan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka wajib kalian tinggalkan. Karena kita meyakini bahwa yang Maha mengetahui, yang Maha mengetahui apa yang baik bagi kita yang wajib kita ikuti dan yang buruk bagi kita yang wajib kita jauhi hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan sebagai panutan, sebagai uswah, sebagai jalan kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab orang itu menyimpang dari jalan Allah dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan man faraqad dalil faqad dhalla as-sabil. Siapa yang menyelisihi dalil dari Al-Qur'an dan sunnah maka dia berarti telah menyelisihi jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini harus menjadi penyemangat kita untuk terus belajar, menuntut ilmu, terus bersungguh-sungguh mencari jalan Rasulullah SAW. Dan itu ada di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih." Aku telah tinggalkan bagi kalian dua perkara. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, Inna hadzal Qur'an. Sungguhnya Al-Qur'an ini yarfa'u bihi aqwaman. Allah Subhanahu wa taala tinggikan dengan sebab Al-Qur'an ini sekelompok kaum, wa yadha'u bihi akharin, dan Allah rendahkan dengannya sebagian kaum. Ini penegasan dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW bahwa kalau kita menjunjung Al-Qur'an, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, berdalil dengannya dan memahaminya dengan benar sebagaimana yang dipahami oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat beliau, adalah sebab orang itu selamat di dunia ini apalagi di akhirat kelak. Sebaliknya kalau kita menyelisihi apa yang di atasnya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita akan menyimpang dari jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi kita berdalil dengan Al-Qur'an dan sunnah tetapi hakikatnya kita tidak berdalil dengan Al-Qur'an dan sunnah karena kita tidak memahami Al-Qur'an dan sunnah sebagaimana pemahaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling tahu pemahaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan pemahaman dan perkataan para sahabat itu dicatat dan ditulis oleh para ulama di kitab-kitab sunnah yang menjelaskan tentang apa yang di atasnya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau kita beribadah yaitu dengan ilmu, dengan dalil,
dan jangan kita mendahulukan ra'i atau pendapat sendiri lalu tidak bersandarkan kepada dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan itulah wasiat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ittahimu ar-ra'ya fid din, tuduhlah pikiran akal kalian dalam urusan agama. Akal yang kita miliki yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk memahami dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, bukan untuk disetarakan dengan dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan tentang menyapu khauf, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana mas'u asfalihi aula min mas'i a'lahu." Andaikan agama itu semata dengan akal, niscaya menyapu khauf bagian bawah itu lebih utama daripada menyapu khauf bagian atas. Padahal menyapu khauf bagian atas itulah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu agama itu adalah ittiba', imtisal, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik kalian, cara berhaji dan umrah kalian. Ini menunjukkan bahwa kita kaum muslimin wajib bersungguh-sungguh di dalam agama kita. Kalau orang bersungguh-sungguh mencari dunia siang dan malam, mencari penghidupan siang dan malam yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita ahlul Islam, kaum muslimin, untuk bersungguh-sungguh siang dan malam mencari apa yang benar dari dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan Al-Qur'an ini kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk, sebagai cahaya yang akan menerangi jalan kita di dunia ini. Demikian juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sebagian salaf mengatakan, "Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safinatu Nuh, man raqibaha naja wa man lam yarkabha gharqa wa halak." Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laksana bahtera atau perahu Nabi Nuh alaihi salam, barang siapa yang menaikinya maka dia pasti selamat, dan barang siapa yang tidak menaikinya maka dia pasti akan tenggelam dan binasa. Oleh karena itu kita wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Oleh karena itu menjelang kita bertemu dengan Ramadan dan kita tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kita kepada bulan Ramadan atau tidak, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya keutamaan-keutamaan yang besar, yang kita semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk bisa beramal di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersiap-siap dengan mempelajari tentang Ramadan, tentang siam Ramadan, baik sendiri atau dengan belajar kepada orang-orang yang berilmu. Dan wasilah dan sarana untuk ilmu sangat mudah di zaman ini, dan kita harus bersungguh-sungguh, karena tidak akan diterima amalan kita kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian yang diwahyukan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal dengan amal saleh. Dan amal saleh itu adalah amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan jangan dia berbuat syirik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, yaitu dia ikhlas di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada dua hal yang penting yang harus kita perhatikan menjelang Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita bulan Ramadan adalah memperhatikan ilmu yang kita berbekal dengannya di dalam ibadah di bulan Ramadan. Karena semakin dekat kebaikan itu, semakin dekat ujiannya. Semakin mendekat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan semakin besar ujian yang Allah Subhanahu wa taala uji dengannya kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui, dan Dia Maha mengetahui siapa orang-orang yang bersungguh mencari-cari, orang yang bersungguh-sungguh mencari kebaikan di sisi Allah dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang tidak bersungguh-sungguh. Semakin dekat Ramadan, semakin orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disibukkan dengan sesuatu yang tidak berkaitan dengan Ramadan. Bahkan begitu masuk bulan Ramadan, di 10 malam pertama atau 10 hari pertama mungkin orang bersungguh-sungguh. 20 hari yang pertama orang mulai tidak bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Dan semakin dekat 10 terakhir bulan Ramadan, yang di situ berkumpul banyak kemuliaan, semakin besar ujian orang di 10 hari terakhir tersebut. Banyak ujian, para orang tua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anaknya, ya, karena dia siap harus lebaran. Ya, orang-orang sedang menyibukkan diri dengan i'tikaf, dengan ibadah kepada Allah, lalu kemudian dia disibukkan mencari pakaian, mencari apa-apa yang perlu disiapkan, makanan dan semua yang berkaitan dengan lebaran. Oleh karena itu, seharusnya sebelum orang itu masuk bulan Ramadan, semua urusan yang akan menyibukkan kita dengan ibadah atau dari ibadah kepada Allah di bulan Ramadan harus kita tuntaskan sebelum masuk dalam bulan Ramadan. Bahkan para salaf dahulu, mereka menyelesaikan dan menunaikan kewajiban zakat mereka dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak manusia sebelum mereka masuk ke dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu Ramadan disebut Syahrul Quran, dia bulan ibadah. Kemudian Ramadan dikatakan dia Syahrul Ta'ah, yaitu bulan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para salaf dahulu, para sahabat tabi'in, menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita berbekal dengan ilmu. Dan apapun yang menyibukkan kita atau yang akan mungkin menyibukkan kita dengan hal-hal lain dari ibadah kepada Allah dari bulan Ramadan, maka segera kita selesaikan sebelum masuknya Ramadan, sehingga kita tidak disibukkan dengan apapun yang akan bisa mengganggu kita untuk beribadah kepada Allah di bulan yang dilipat gandakan kebaikan, dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang di situ malamnya dia jauh lebih baik daripada 1000 bulan, dilipat gandakan kebajikan dan dosa-dosa dihapuskan
Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan raghima anfu mri'in adraka ramadan wansalakh wa lam yughfar lahu. Sungguh celaka seseorang yang datang kepadanya bulan Ramadan, lalu Ramadan itu berlalu begitu saja sedangkan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan raghima anfu mri'in adraka walidayhi wa lam yudkhilahu al-jannah. Sungguh celaka seseorang yang dia bertemu dengan kedua orang tua, lalu kedua orang tuanya itu tidak bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Raghima anfu mri'in adraka ramadan wansalakh falam yughfar lahu. Dia bertemu dengan Ramadan lalu kemudian Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Dan orang yang bertemu dengan kedua orang tua lalu dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya dan tidak menyebabkan kedua orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu wajib kita perhatikan hal ini. Jadi ilmu yang berkaitan dengan Ramadan kita harus pelajari. Kita ulang ya, walaupun kita dulu pernah belajar, walaupun kita sudah tahu, kita muzakarah kembali. Kita ingat-ingat kembali. Kita hadiri kajian, kita baca sendiri, lihat kitab para ulama, lihat penjelasan mereka di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, supaya kita termotivasi kembali dan semangat untuk beribadah dan menyambut bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan diri dengan belajar dan tahu dengan dalil yang berkaitan dengan puasa Ramadan, yang berkaitan dengan qiyam Ramadan, yang berkaitan dengan i'tikaf di bulan Ramadan, yang berkaitan dengan sedekah, yang berkaitan dengan Lailatul Qadar dan seterusnya. Harus kita pelajari supaya kita benar di dalam beramal. Kemudian sebelumnya yaitu kita ikhlas di dalam ibadah kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar kita diberikan ikhlas. Karena hati kita ini milik Allah. Dia Allah yang maha kuasa membolak-balikkan hati kita. Dari yang tadinya baik menjadi buruk, yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya ikhlas tidak menjadi ikhlas. Dan tidak boleh kita, apapun yang kita dimudahkan oleh Allah di dalam ibadah kepadanya, untuk kita rusak amalan kita itu dengan hal-hal yang menyebabkan dia rusak. Di antaranya adalah ibadah dengan memaksudkan kepada selain Allah atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara musibah besar kita, ujian besar kita di zaman ini adalah kalau di zaman dahulu, di zaman salaf, mereka itu bersungguh-sungguh menyembunyikan amalan mereka, ketaatan mereka, apalagi yang sunnah, apalagi yang mustahab. Mereka bersungguh-sungguh menyembunyikan amalan-amalan tersebut. Sedangkan di zaman ini waliyadzubillah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguhnya sebagian kita waliyadzubillah, yaitu untuk menampakkan dan memamerkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna asyuraka 'an asyirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh kesyirikan, yang paling tidak butuh kepada sekutu. Barang siapa yang beramal lalu dia berbuat syirik di dalam amalan itu, dia menyekutukan Allah. Dia beribadah untuk Allah tetapi juga beribadah untuk selain Allah. Dia melakukan ketaatan untuk Allah tetapi juga dia maksudkan pujian dari manusia. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang dia berbuat syirik padanya, pada amalan tersebut, taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan dia, pasti aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya.
dan kita waliyadzubillah sebagai hamba yang lemah, kalau ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hidup kita akan sengsara, hidup kita akan tidak tenang, hidup kita tidak akan bahagia. Walaupun kita dibukakan dunia, dan sungguh telah dibukakan dunia kepada banyak orang yang mereka ingkar kepada Allah. Qarun dibukakan dunia, dan Allah subhanahu wa ta'ala karena kekufurannya terhadap nikmat Allah, Allah tenggelamkan dia bersama semua kekayaannya sesaat. Fakhasafna bihi wa bidaril arda. Allah katakan, lalu kami tenggelamkan Qarun dan juga rumahnya yang di situ berisi semua harta bendanya, masuk kami tenggelamkan ke dalam bumi sesaat, bukan berhari-hari, bukan dia rugi dalam sebulan, bukan setahun, tidak, bahkan dalam hitungan detik. Oleh karena itu wajib kita istisyar, merasa dan mengimani bahwasanya Allah Maha Kuasa atas kita. Allah Maha Kuasa atas kita, memuliakan kita, menghinakan kita wal iyadzu billah. Yang kaya bisa jatuh miskin sesaat, yang miskin Allah Maha Kuasa sesaat jadikan dia orang yang kaya. Oleh karena itu orang yang diberi amanah harta oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mereka menghinakan fuqara, karena Allah Subhanahu wa taala menangkan umat ini karena orang-orang lemah dari umat ini. Innakum latunsarun wa turzaqun bidu'afaikum. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian dimenangkan oleh Allah dan diberikan rezeki oleh Allah dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Oleh karena itu wajib bertakwa kepada Allah. Orang yang diberikan amanah, kejayaan, dunia, kekuasaan, harta benda, agar tidak merendahkan orang-orang fakir miskin atau orang-orang lemah, karena orang-orang lemah itu di antara sebab kuat Allah Subhanahu wa taala menangkan dan juga jayakan dan mudahkan rezeki dan kekayaan bagi hamba-hambanya di muka bumi ini. Jadi dua hal yang harus kita perhatikan, ikhlas di dalam ibadah, kemudian mengikuti sunnah Rasulullah SAW atau berdasarkan ilmu di dalam amalan tersebut. Kemudian kita dengan dekatnya bulan Ramadhan ini, kita harus perhatikan dua hal itu, ilmu yang kita sebutkan, kedua adalah bersiap-siap, dan bahkan kita mulai dengan persiapan beramal dan apa yang akan kita kerjakan di bulan Ramadhan, kita mulai tingkatkan sebelum Ramadhan. Apa-apa yang akan menyibukkan kita dari amalan di bulan Ramadhan, maka kita jangan disibukkan pada saat kita masuk ke dalam Ramadhan dengan aktivitas atau kegiatan yang akan menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misalnya orang sampai tidak melakukan hal-hal yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadhan, seperti qiyam Ramadhan, seperti membaca Al-Quran, seperti i'tikaf, karena kita disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Dan seperti kita sebutkan, semakin akhir Ramadhan semakin besar ujiannya, ya, semakin besar ujiannya. Sebagian kita atau kita disibukkan kadang-kadang dengan jualan, semakin hari akhir bulan Ramadhan semakin besar godaannya, ya, semakin besar ujian orderannya, ya, yang tadinya tidak jadi pedagang tiba-tiba menjadi apa? Menjadi pedagang. Padahal para ulama dahulu sampai meninggalkan majlis-majlis ilmu dan sibuk hanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Ramadhan. Oleh karena itu sebisa mungkin bukan berdagang di bulan Ramadhan itu diharamkan, bukan beraktivitas dunia di bulan Ramadhan itu diharamkan, tetapi hendaklah di bulan yang mulia ini kesempatan kita, apakah kita itu akan termasuk orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka oleh Allah atau tidak termasuk. Dan itu hanya di bulan Ramadhan dan setiap hari di bulan Ramadhan.
Seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, Inna lillahi utaqa'u minan nar fi Ramadan wa dhalika fi kulli laylah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki ada hamba-hambanya yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan bahwa dia merdeka, dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan, dan itu setiap hari, setiap malam dicatat fulan ditetapkan, ditetapkan kembali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada takdirnya. Jangan kita sampai luput, jangan sampai kita lewat Ramadan lalu Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Kita banyak dosa, dosa kepada Allah, dosa kepada sesama manusia. Maka di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, kesempatan besar kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu gambaran saja yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Walaupun sabit dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW memakruhkan orang menghatam Al-Qur'an kurang dari 3 hari 3 malam. Tetapi warid dalam riwayat-riwayat yang sahih, para salaf dahulu begitu masuk bulan Ramadan, mereka banyak menghatamkan Al-Qur'an. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW di dalam hadis Anas bin Malik, kana Rasulullah SAW ajwad an-nas bil khair wa kana ajwad ma yakun indama kana yudarisuhu Al-Qur'an wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yudarisuhu Jibril Al-Qur'an. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi, lebih derma lagi Rasulullah SAW ketika beliau mudarasa Al-Quran di bulan Ramadhan bersama Jibril alaihissalam. Disebutkan juga di dalam athar yang sahih, sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengkhatamkan bahkan Al-Quran di dalam satu rakaat, di dalam satu rakaat salat. Disebutkan bahwasanya Imam Ash-Shafi'i rahimahullah di dalam athar yang sahih, beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadhan tidak kurang daripada 60 khatmah, yaitu 60 kali khatam. Ada yang mengkhatamkannya setiap hari, ada yang mengkhatamkannya setiap 2 hari, setiap 3 hari, 10 hari. Dan para ulama mengatakan ini tidak menyelisihi adanya warid hadis yang memakruhkan menghatamkan Quran kurang dari 3 hari 3 malam, karena di situ disebutkan ada fadail, keutamaan yang berkaitan dengan Ramadan, dan para salaf melakukan itu. Oleh karena itu, hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupkan hari kita, hari-hari kita, dan juga malam-malam kita yang berkaitan dengan bulan Ramadhan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Hadza Ramadhan qad jaa'a tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa sulsilat fihi asy-syayatin." Rasulullah SAW mengatakan, hadza Ramadan, sekarang sudah datang Ramadan. Beliau menyambut bulan Ramadan, dan kita wajib bergembira. Disunnahkan kita bergembira, bersungguh-sungguh dengan senang hati. Dan itu adalah awal kita menyambut datangnya bulan Ramadan dengan kegembiraan. Wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dan dengan sebab itu mereka bergembira, orang-orang beriman, dan bergembiranya mereka dengan kebaikan, dengan ketaatan itu jauh lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Rasulullah mengatakan, hadza Ramadan, sudah datang Ramadan, qad jaa, sungguh dia telah datang, tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan semua pintu-pintu surga, wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan telah ditutup semua pintu-pintu neraka, wa sulsilat aw tusalsalu fihi syayatin,
dan dibelenggu semua syaitan. Syaitan tidak bisa menggoda manusia. Tetapi kalaupun ada orang yang digoda oleh syaitan di bulan Ramadan, maka itu boleh jadi karena sebab hawa nafsu yang ada pada dirinya. Dan kita merasakan kalau masuk bulan Ramadan, orang mudah berbuat kebaikan, senang berbuat kebaikan. Bahkan sebagian saudara-saudara kita mungkin yang diuji di luar bulan Ramadan dengan maksiat, dengan keburukan, begitu masuk bulan Ramadan mereka bergembira dengan bulan Ramadan, bahkan mereka melakukan ketaatan apa yang bisa mereka lakukan. Yang tadinya tidak pernah datang sholat ke masjid, jadi datang ke masjid. Yang tadinya tidak pernah sedekah atau dia bakhil, menjadi derma di bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan keberkahan, menunjukkan kebenaran hadis Rasulullah SAW bahwa begitu datang Ramadan, Allah bukakan semua pintu-pintu surga dan Allah tutup semua pintu-pintu neraka. Dan syaitan-syaitan itu dibelenggu sehingga kebajikan dan ketaatan kepada Allah banyak orang-orang melakukannya di bulan ini. Kemudian juga akhwani, akhwati, azzakumullah, hendaklah kita ketahui bahwa maksud besar daripada bulan Ramadan atau puasa bulan Ramadan adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ini rahasia besar puasa bulan Ramadan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia besar dan keagungan bulan Ramadan dan siam Ramadan, bahwa di antara maksud besar puasa bulan Ramadan itu adalah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bertakwa kepada Allah. Apa artinya agar kita bertakwa kepada Allah? Yaitu agar kita dimudahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dimudahkan beribadah kepada Allah, bukan hanya puasa bulan Ramadan, bukan hanya berpuasa, tetapi juga ketaatan dan ibadah-ibadah yang lain. Karena orang kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan baginya hidayah untuk beribadah kepada ketaatan-ketaatan yang lain. Oleh karena itu, kalau kita sungguh-sungguh jaga puasa bulan Ramadan, Allah akan mudahkan juga kebaikan ibadah ketaatan di bulan Ramadan yang lainnya. Karena takwa itu, kata para ulama, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah jadikan benar puasa kita di bulan Ramadan, maka Allah akan jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Dan kalau Allah telah jadikan kita orang-orang yang bertakwa, Allah akan mudahkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lain dan ibadah-ibadah yang lain selain puasa bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita sungguh-sungguh menjaga Ramadan ini dengan ilmu yang bermanfaat. Kita tahu ilmunya dan bercita-cita, berazam kuat untuk menunaikan ibadah puasa dengan benar sesuai sunnah Rasulullah SAW dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu membutuhkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, puasa bulan Ramadan disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah maksudkan dengan puasa ini kebaikan dan kemudahan, bukan kesulitan dan kesusahan. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berkaitan dengan bulan Ramadhan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan. Dan Allah kalau ingin kemudahan bagi seseorang, pasti dia mudah, walaupun dalam pandangan manusia itu sulit. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah, urusan Allah, jikalau Allah berkehendak terhadap sesuatu,
bahwa Allah ketika mengatakan kun, jadilah, maka pasti dia akan terjadi. Oleh karena itu seseorang ketika beribadah kepada Allah tidak boleh dia menyandarkan kepada dirinya kekuatan ibadah itu. Oh, dia itu kuat fisiknya, nanti dia akan kuat beribadah. Dia menyandarkan kepada persiapan fisiknya saja. Bukan itu tidak boleh, tetapi dia menyandarkan itu semua bukan kepada Allah semata. Dia menyandarkan kepada harta bendanya. Oh, saya sudah siap. Semua kebutuhan yang berkaitan dengan Ramadan sudah saya siapkan. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah belajar menuntut ilmu, lalu dia sandarkan hanya semata dengan ilmu, tidak kepada Allah. Boleh jadi setelah dia ilmui itu dan banyak dia ilmu yang berkaitan dengan amalan Ramadan, tetapi dia tidak diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan apa yang dia ilmui. Karena Allah turunkan Al-Quran untuk kita ilmui, pahami dan amalkan, dan itu semua kemudahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk berdoa oleh Rasulullah SAW dengan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku karena kita ini lemah. Karena kita ini lemah. Berzikir saja yang paling mudah secara basyari, secara manusia, secara nyata belum tentu kita dimudahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, untuk mengingat Engkau, untuk berzikir kepada Engkau ya Allah. Wa syukrika, dan untuk bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatika, dan beribadah yang benar, yang baik kepada Engkau. Tiga hal ini kita perhatikan, yang kalau kita wujudkan, insyaAllah Allah akan mudahkan kita jalan keselamatan di dunia ini, apalagi di akhirat kelak. Pertama adalah kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah. Karena orang yang berzikir kepada Allah, Allah akan selalu mengingatnya, menolongnya, membelanya, menjaga dia dari segala keburukan. Kalaupun Allah uji dia dengan ujian seperti para nabi dan para rasul, maka ujian itu membahagiakan mereka. Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amsal fal-amsal. Yang paling keras balaknya, ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang soleh, kemudian orang-orang di bawah mereka. Yang paling besar ujiannya itu adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh. Semakin kuat iman seorang, semakin dia besar ujiannya. Dan jangan kita kira ujian yang besar itu menjadikan orang itu susah, tidak. Karena dia dekat kepada Allah. Justru para nabi wajib kita yakini, mereka adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini, dan mereka adalah orang yang paling berbahagia di akhirat kelak. Allah berikan mereka kebahagiaan dengan sebab iman, dengan sebab berzikir kepada Allah, dengan sebab membela agama Allah, dengan sebab taat kepada Allah. Jadi berzikir kepada Allah menjadikan orang itu dekat kepada Allah. Justru kalau kita jauh dari zikir kepada Allah, dunia kita, hidup kita akan disempitkan oleh Allah. Allah berfirman, "Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka kami akan ikatkan baginya syaitan, dan syaitan itu menjadi teman setia dia. Wal-iyadzu billah. Dan Allah berfirman di dalam ayat yang lain, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka dia pasti akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Hatinya sempit walaupun dunianya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kira orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang kufur kepada Allah, yang kufur kepada nikmat Allah, walaupun Allah bukakan bagi mereka dunia, lalu mereka itu akan hidup bahagia atau sedang dalam kebahagiaan, tidak.
Boleh mereka bersenang-senang dengan dunia ini. Boleh mereka menikmati sebanyak-banyaknya nikmat yang ada yang diberikan oleh Allah kepada mereka di dunia ini. Tetapi mereka tidak akan diberikan kebahagiaan yang hakiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang-orang yang beriman, walaupun diuji dengan ujian, maka ujian itu akan membahagiakan mereka. Lihat apa yang dikatakan oleh Allah tentang para sahabat ketika mereka berperang, ketika mereka berjihad. Allah katakan, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Maka sungguhnya mereka, musuh-musuh kalian, orang-orang kafir itu, mereka juga merasakan sakit, terluka ketika berperang. Sebagaimana kalian juga merasakan sakit, terluka ketika berperang. Tetapi kalian berharap kepada Allah pahala, ganjaran, surga. Sedangkan mereka tidak memiliki harapan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ilmu yang kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah wajib kita yakini. Bukan hanya kita pahami, bukan hanya kita hafal saja, kita yakini di dalam hati. Itulah yang bermanfaat. Karena memahami, mengilmui, semua orang bisa. Hatta orang-orang yang bukan Muslim, dia bisa membaca Al-Quran. Bahkan sebagian mereka ada yang menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran. Tetapi Allah tidak berikan dia hidayah kepada keimanan, dan Allah tidak berikan hidayah mereka kepada kebaikan dan kebahagiaan yang hakiki. Allah kata tidak bermanfaat amal itu kalau tidak disertai dengan keimanan terhadap apa yang kita amalkan. Allah kata harus kita perhatikan. Jadi tujuan besar daripada puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan dengan ketakwaan itu Allah akan mudahkan bagi kita ketaatan-ketaatan yang lain. Dan ketaatan itu seperti kata para salaf, al-hasanat tajurrul hasanat. Kebaikan-kebaikan itu akan menarik kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Dan tidak boleh kita bosan mendengarkan nasihat, mendengarkan tabkir, mendengarkan ilmu. Tidak boleh kita bosan. Karena kita tidak tahu, bahkan ilmu yang sudah kita ilmui, yang sudah kita hafalkan, yang sudah kita pahami, belum tentu ilmu itu menggerakkan hati kita untuk mengamalkan apa yang kita pahami dan ilmu. Oleh karena itu para salaf dahulu, mereka mendengar, bahkan mendengar nasihat, bahkan mendengar Al-Quran dari orang lain. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Iqra 'alayya al-Qur'an." Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, aqra 'alayka al-Qur'an wa 'alayka unzil." Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabat bin Mas'ud, "Bacakan untuk aku Al-Qur'an." Lalu sahabat bin Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, aku yang bacakan untukmu Al-Quran, padahal Al-Quran ini turun kepada engkau." Beliau mengatakan, "Iqra, baca." Itu diperintahkan oleh Rasulullah. Karena bermanfaat kita mendengar Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita mendengar nasihat, kita mendengar ilmu. Karena kita tidak tahu ilmu yang mana yang Allah berikan hidayah kepada kita, lalu digerakkan hati kita oleh Allah untuk kita beramal dengan ilmu itu. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang berkaitan dengan Ramadan ini, ada beberapa hadis yang mulia yang menunjukkan tentang keutamaan yang besar daripada bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadhan semata karena iman kepada Allah. Ini menunjukkan harus kita puasa karena keyakinan. Bukan kita ikut-ikutan orang, bukan karena kita malu kepada orang, tapi betul-betul karena iman.
bahwa kita meyakini bulan Ramadan ini wajib atas kita orang-orang yang mukallaf, muslim yang mukallaf dan juga muslimah yang mukallafah yang sudah mukallaf, maka dia wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan kecuali ada udzur syar'i yang menghalangi hal tersebut. Semata iman wahtisaban dan juga karena semata mencari pahala dari Allah SWT. Harus dengan keyakinan, ya, harus dengan keyakinan, dengan aqidah kita yakini bahwasanya puasa bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Oleh karena itu kalau ada orang berpuasa bulan Ramadan dari awal sampai akhir tetapi dia tidak meyakini kewajiban bulan Ramadan itu padahal dia kewajiban yang ma'lum minad-din bid-darurah, maka puasa bulan Ramadannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kalau dia mengingkari tentang kewajibannya itu, dia bisa keluar dari Islam karena dia mengingkari kewajiban syariat yang sudah diketahui secara pasti dan darurat dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dan ijma ulama tentang hal tersebut. Maka itu harus disertai dengan keyakinan. Ya, oleh karena itu diingatkan kita oleh Rasulullah SAW juga untuk menghadirkan niat setiap malam bulan Ramadan. Dan tidak sah puasa seseorang kalau dia tidak disertai dengan niat pada malamnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Man lam yubayyit as-siyam min al-lail fala siyam lahu." Orang yang tidak memalamkan niat yaitu berpuasa di malam harinya, maka tidak ada puasa bagi dia. Tidak sah puasa. Ya, walaupun dia lapar, walaupun dia haus, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita bahkan puasa yang kita lakukan yang asalnya benar, tetapi kita banyak berbuat hal-hal yang bertentangan dengan bulan puasa itu atau dengan puasa kita itu sendiri. Puasa bulan Ramadan dia puasa, tetapi dia tidak salat fardu. Puasa dia bulan puasa bulan Ramadan, tetapi dia mencuri, tetapi dia melakukan dosa-dosa besar atau melakukan dosa-dosa yang banyak, maka itu akan berpengaruh kepada puasa yang dia lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athash." Tidak sedikit orang yang berpuasa dia tidak dapat dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu orang-orang yang punya kebiasaan atau kita yang diuji oleh Allah dengan kebiasaan-kebiasaan buruk di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, maka kita tahan diri kita, kita berazam taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang berkaitan dengan hak Allah seperti kewajiban-kewajiban, furud, al-ahkam, hukum-hukum yang fardu dari ibadah, atau yang berkaitan dengan hak-hak manusia yang biasa misalnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala suka mengambil hak-hak orang dengan zalim, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah. Kalau itu berkaitan tentunya dengan hak harta, maka dia kembalikan harta orang itu. Kalau dia berkaitan dengan kehormatan, maka dia minta halal kepada orang itu tentang kehormatan yang telah dia perbincangkan. Paling tidak kalau dia merasa itu akan mudarat yang lebih besar, dia doakan kebaikan orang tersebut sampai dia merasa sudah dihalalkan kehormatannya, dirinya pada apa yang telah dia lakukan, supaya ibadah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang berkaitan dengan ibadah bulan Ramadan ini, jangan kita lupa banyak berdoa. Banyak berdoa. Karena orang yang berpuasa itu tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lis-sha'imi da'watun la turad. Orang-orang yang berpuasa, orang yang berpuasa itu memiliki doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berdoa. Kalau kita perhatikan ayat-ayat tentang Ramadan yang berada di surat Al-Baqarah dari ayat 183 kemudian ayat 186, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ini, dan ini sir rahasia yang mungkin jarang kita perhatikan, di ayat 186
Allah menyebutkan tentang dorongan agar kita berdoa, mengingatkan kita untuk berdoa. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Jikalau bertanya kepada engkau hamba-hambaku tentang aku, tentang Allah, maka katakanlah bahwa aku Allah, dia Allah subhanahu wa ta'ala dekat. Ujibu da'watad da'i, aku menjawab doa orang-orang yang berdoa. Doa kita pasti dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kita sibukkan diri kita berdoa kepada Allah. Para ibu-ibu sibukkan diri berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya disibukkan dengan memasak, dengan menyiapkan berbuka, apalagi kemudian banyak bergibah, atau menyibukkan diri dengan nonton televisi, atau yang lainnya yang tidak bermanfaat, apalagi yang diharamkan, wal'iyadu billah. Demikian juga kita-kita para lelaki, kita jauhkan hal tersebut. Sibukkan diri dengan berdoa kepada Allah. Allah akan cukupkan bagi kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allah katakan, ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab doa orang-orang yang berdoa. Idza da'an, kalau dia berdoa kepada aku. Maka itu para salaf mengatakan, aku tidak gelisah apakah aku dijawab doaku atau tidak, karena Allah pasti menjawab. Tapi aku gelisah justru kalau aku tidak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu banyak kita berdoa. Ya, banyak kita berdoa. Dan ini penting, berkaitan juga dengan keyakinan, dengan i'tiqad kita. Apa saja hajat kita, sekecil apapun hajat kita, di hajat dunia, apalagi hajat akhirat, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita begitu butuh sesuatu, yang pertama kali kita ingat manusia. Oh, saya akan ke fulan, saya akan berhutang kepada fulan, oh saya akan minta bantuan. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berkaitan dengan keyakinan dan juga akidah. Bukan berarti tidak boleh orang minta bantuan kepada manusia pada sesuatu yang dia boleh melakukan hal tersebut. Tetapi dia pertama kali, orang-orang beriman itu, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat yang masih kecil, kepada Ibnu Abbas. Beliau Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta, minta kepada Allah. Dan ini sering kita sebutkan, para salaf dahulu bahkan mereka butuh garam, mereka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah senang, Allah mencintai orang yang terus meminta kepada-Nya. Sebaliknya manusia, kalau kita minta sekali mungkin dikasih, dua kali mungkin mulai dia cemberut, tiga kali kemudian dia tinggalkan kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang memiliki alam semesta, yang memiliki semua makhluk, yang memiliki kaun, yang maha kuasa memberikan apa saja yang kita minta, dan Allah maha kuasa melindungi kita kalau kita meminta perlindungan, lalu kita tinggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita minta, minta kepada Allah. Jangan kita berkata seperti sebagian orang, oh saya malu untuk minta surga kepada Allah karena saya banyak dosa. Justru kita minta kepada Allah, minta ampunan agar kita diampuni dosa-dosa kita yang banyak, karena kita banyak berdosa, agar Allah ampuni kita. Oleh karena itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang aku ucapkan kalau aku merasa mendapatkan Lailatul Qadar? Beliau Rasulullah SAW mengatakan, katakanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Dan kalau sudah diampuni dosa-dosa kita sebanyak apapun, pasti kita akan dimasukkan ke dalam surga, dan tidak boleh kita berputus asa selama kita mentauhidkan Allah dan tidak melakukan perbuatan syirik. Seperti diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis qudsi yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bena Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma la tushriku bi syai'an
la'ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jikalau engkau datang kelak di hari kiamat dengan dosa sepenuh bumi ini, dan engkau datang dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi ini. Ini keutamaan yang mulia, bahwa Allah Maha Pengampun, pemberi taubat. Kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "At-ta'ibu min adz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertaubat dari dosa, dia sama seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ini harus kita perhatikan. Jadi di dalam ayat tersebut ada rahasia besar. Setelah disebutkan Ramadan, puasa bulan Ramadan, lalu Allah bawakan ayat yang mulia ini. Jikalau hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, maka aku dekat. Aku menjawab doa orang-orang yang berdoa, kalau mereka berdoa. Kalau dia berdoa, Allah kan itu banyak kita berdoa. Setiap saat kita berdoa. Dan kita latih diri kita, setiap kita ada hajat, apapun itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ajar anak-anak kita, kita ajar keluarga kita, kita ajar semua orang-orang di sekitar kita agar mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dahulu di zaman salaf, mereka lebih percaya apa yang di sisi Allah dibandingkan dengan apa yang mereka miliki. Ini harus kita perhatikan. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan yang berkaitan dengan ibadah puasa ini adalah menjaga kita, diri kita dari hal-hal yang akan merusak puasa itu sendiri atau mencemari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berpuasa. Kadang-kadang kita merasa sudah ibadah, sudah berpuasa dengan sungguh-sungguh, sudah membaca Al-Qur'an banyak, sudah salat tarawih, sudah bersedekah, tapi kita ada lalai hal-hal yang bisa menghapuskan pahala-pahala dan kebajikan itu. Seperti bergibah, mengadu domba, ya, atau hasad, atau dosa-dosa yang lain yang menyebabkan pahala yang sudah ditetapkan oleh Allah itu kemudian Allah ambil di akhirat kelak. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta benda, tidak bermanfaat anak-anak kita, kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Ya. Jadi kalau orang punya harta di dunia ini, dia pasti tinggalkan. Oleh karena itu orang yang punya harta, punya kelebihan harta, atau dia berkehendak untuk dia beribadah dengan hartanya, maka dia segerakan beribadah kepada Allah dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbuka di luar bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, dengan kewajiban membayar zakat, kewajiban banyak bersedekah. Ya, para sahabat dahulu mereka tidak menunggu diri mereka kaya untuk mereka bersedekah. Ini perhatikan, disebutkan di dalam hadis sahih Muslim, para sahabat dulu kalau mendengar anjuran Nabi Muhammad SAW untuk berinfak, untuk bersedekah, begitu selesai nasihat itu mereka pulang ke rumahnya. Apa yang bisa mereka sedekahkan, apa yang bisa mereka infakkan. Kita Masya Allah punya harta benda banyak. Mungkin orang uangnya tidak banyak di rumah, tetapi disimpan di mana? Tidak tahu. Tapi dia punya juga barang-barang yang bisa kadang-kadang tidak bermanfaat, dia bisa jual, itu dia pakai untuk berinfak. Sahabat bahkan kalau dia dapatkan perabotan rumahnya, begitu didorong untuk berinfak, bersedekah, saking mereka itu mencintai Nabi Muhammad SAW, saking mereka itu apa saja yang dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik yang wajib, baik itu yang sunnah, mereka segera mubadarah, bersegera pulang mereka ke rumah, dilihat apa yang bisa mereka jual, apa yang mereka bisa infakkan. Kalau tidak, mereka dapatkan sama sekali. Dan pengertian tidak mendapatkan sama sekali itu ya ikhwah, mereka piring tidak punya, makanan mereka tidak punya, tidak ada berasnya sama sekali,
tidak ada harta yang bisa dia jual. Apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke pasar. Apa yang mereka lakukan di pasar? Mereka bekerja mengangkut barang orang dengan meminta upah dari mereka memikul barang-barang orang di pasar. Lalu apa yang mereka dapatkan itu mereka apa? Mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedekahkan. Kita jauh lebih banyak mendapatkan itu ya ikhwan. Kita ini tidak bisa sabar seperti sabarnya para sahabat di dalam beragama. Para sahabat dahulu datang, sahabat Khabbab bin Arth yang sudah disiksa bersama beberapa sahabat yang lemah yang lainnya oleh orang-orang kafir Quraisy, sampai sahabat Khabbab ini disebutkan dalam sejarah disiksa oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy dahulu, ya. Beliau ditidurkan di atas bara api sampai bara api itu padam. Ujian yang besar ya ikhwah. Kita ini paling-paling ujian kurang harta atau ada hutang. Rasulullah SAW wafat menafkahi istrinya dalam keadaan beliau baju perangnya digadaikan kepada seorang Yahudi, dan itu dalam hadis yang sahih. Sahabat Khabbab datang kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah SAW bersandar di Ka'bah dan bernaung di naungan Ka'bah. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, dalam keadaan sakit baru disiksa, ditidurkan di bara api sampai api itu padam, bara api itu padam. Beliau Rasulullah SAW dikatakan oleh Khabbab, ya Rasulullah, ala tastansirullaha lana, ala tad'ullaha lana, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta pertolongan bagi kami kepada Allah? Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kami? Apa jawaban Rasulullah SAW? Innakum qawmun musta'jilun. Kalian itu orang-orang yang apa? Tergesa-gesa. Jangan kita menganggap ujian-ujian yang kita hadapi itu buruk bagi kita. Boleh jadi itu baik bagi kita. Kadang-kadang kesulitan yang kita hadapi di dunia ini, Allah ingin mendorong kita untuk kembali kepada-Nya. Yang kalau kita selalu dalam kemudahan, baik itu dunia atau yang lainnya, mungkin kita akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para sahabat diuji. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, innakum qaumun mustajilun. Kalian itu sedang atau kalian itu adalah orang-orang yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Padahal di sekitar Ka'bah saat itu kesyirikan itu banyak digantung di Ka'bah itu, dan di sekitarnya itu 360 patung berhala yang disembah selain Allah. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat yang sudah disiksa, ya, innakum qaumun musta'jilun. Kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Dan ciri-ciri orang-orang yang tergesa-gesa di dalam kebaikan atau meraih kebaikan atau kejayaan adalah orang-orang yang menyelisih dalil di dalam kebaikan itu. Karena kita dalam agama kita itu bukan semata tujuan yang kita dapatkan lalu menghalalkan segala cara, tetapi tujuan kita itu juga harus benar sesuai dengan cara Allah dan cara Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika melihat sahabat Yasir dan istrinya Sumayyah disiksa, dan Nabi SAW tidak bisa membantunya, beliau hanya mengatakan, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Bersabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian di surga. Dan kita harus sabar, dan kita ini ujian kita sedikit dibandingkan dengan ujian yang dihadapi oleh para sahabat. Sabar di dalam kebenaran, sabar di dalam meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini bukan tempat kita bersenang-senang yang hakiki. Tempat-tempat abadi kita bersenang-senang itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat." Surga itu dilingkupi oleh hal-hal yang kita tidak suka. Ada ujiannya.
Tapi jangan dikira hal-hal yang tidak disukai itu tidak membahagiakan seorang mukmin, membahagiakan dia. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah lalu mati syahid di jalan Allah, disebutkan di dalam hadis yang sahih, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala itu ketika nanti di akhirat mereka bercita-cita dan meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia ini agar mereka terbunuh, lalu mereka begitu mati mereka dihidupkan kembali, kemudian mereka terbunuh, mereka minta dihidupkan kembali karena saking mereka melihat kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka karena mereka berjihad jalan Allah. Padahal berperang itu akan terluka, akan terbunuh, akan terpisah nyawa dari tubuh, tapi itu membahagiakan mereka. Dan seharusnya ujian yang di bawah itu harus membahagiakan kita. Boleh orang-orang menganggap kita itu apa? Susah, menganggap kita sengsara. Yang penting Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita di dalam kehidupan ini. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan karena waktu kita yang terbatas. Yang pertama adalah siang. Kita perhatikan, dan ini kewajiban. Ya, dan kita telah sebutkan hadisnya, dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah tentang kewajiban berpuasa. Dan ini yang utama, kita perhatikan berpuasa di bulan Ramadan. Jangan sampai kita tidak berpuasa. Kemudian juga ibu-ibu berhati-hati karena ada saat udzur-udzur syar'i yang mereka tidak boleh berpuasa. Dan itu wajib mereka gantikan di hari-hari di luar Ramadan, baik karena haid atau karena nifas. Dan perhatikan ilmunya tentang haid, tentang nifas, karena sebagian kadang-kadang para wanita dia menganggap dirinya belum bersih. Ya. Oh, dia harus 40 hari. Padahal nifas itu tidak mesti 40 hari. Atau dia misalnya punya kebiasaan haid sekian, kadang-kadang dia tidak bisa bedakan. Oleh itu para muslimah bersungguh-sungguh belajar tentang masalah yang berkaitan dengan hukum wanita. Para suami juga kalau dia tidak bisa ajarkan, mereka perdengarkan, mereka ajak kepada orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum wanita. Ya. Imam Ahmad dulu disebutkan mengumpulkan riwayat-riwayat yang banyak yang berkaitan dengan masalah haid itu selama kata para ulama 9 tahun. Baru di situ beliau istinbatkan yang berkaitan dengan masalah haid, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah haid. Jadi jangan kita remehkan. Kemudian yang kedua adalah qiyam Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat di malam Ramadan atau salat tarawih atau qiyamul lail, imanan wa ihtisaban, semata karena iman kepada Allah dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihapuskan semua dosa-dosa yang telah ada. Semua dosa-dosa akan dihapuskan. Kemudian juga dalam hadis yang lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam malam al-qadar atau lailatul qadar semata iman dan mencari pahala dari Allah, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian kita perhatikan sedekah. Sedekah dan tidak perlu menunggu diri kita kaya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasa malun min sedekah." Tidak akan berkurang harta itu karena sedekah. Yang penting kita ikhlas, yang penting kita yakin. Tidak ada ceritanya orang itu fakir, ya. Tidak ada ceritanya orang itu fakir karena apa? Karena sedekah. Yang bikin fakir orang itu adalah maksiat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yas'alun." Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan satu negeri, satu kampung, satu desa, suatu negeri yang tadinya aman tenteram, datang rezekinya dari segala penjuru saking mudahnya dan dimudahkan oleh Allah, tetapi mereka kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang menjadikan orang itu kufur? Maksiat. Lalu Allah timpakan kepada mereka kelaparan dan juga rasa takut karena sebab perbuatan mereka. Tidak ada orang itu fakir karena perbuatan taat, karena sedekah kalau dia yakin dan ikhlas. Tidak ada ceritanya orang itu karena dia rajin ibadah kepada Allah, tunaikan kewajibannya, lalu dia fakir. Pun kalau dia dikatakan fakir oleh orang, tapi dia kaya hati. Dan Rasulullah SAW bersabda, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Ya, harta yang baik itu adalah milik orang yang soleh, atau pantas dimiliki oleh orang yang soleh. Karena yang orang yang soleh itu, kalau dia soleh, seorang itu kalau dia soleh, maka dia akan infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu akan fakir, akan dijauhkan dari keberkahan harta dan tidak menikmati harta itu kalau dia kufur kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Kalau dia berbuat maksiat, kalau dia minum khamar, kalau dia berjudi, kalau dia selingkuh, ya, bukan poligami, selingkuh artinya dia pacaran, dihabiskan hartanya untuk wanita lain, habis istrinya sendiri tidak dia berikan apa nafkah waliyadzubillah. Jadi tidak akan ada orang yang itu fakir karena sebab apa? Karena sebab sedekah. Ini wajib kita imani. Rasulullah SAW yang mengatakan, dan orang-orang yang berinfak bersedekah setiap hari Allah kirimkan dua malaikat yang berkaitan dengan infak itu, yang berdoa kepada orang yang memberi berinfak dan orang yang tidak berinfak. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Ma min yawmin yusbihul ibadu illa wa malakani yanzilani fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah hamba-hamba Allah berada di waktu pagi melainkan turun dua malaikat ke langit dunia. Satunya dari dua malaikat ini berdoa, "Ya Allah, berikan ganti balasan bagi orang-orang yang berinfak." Dan Allah kalau membalas pasti dia lebih banyak daripada apa yang diberikan. Dan satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang-orang yang menahan diri tidak berinfak." Nah, itu harus kita perhatikan hal ini. Jadi kita belajar untuk melatih diri kita untuk beramal ketaatan walaupun dengan sedikit dari harta yang kita miliki. Kemudian juga yang berkaitan dengan Rasulullah SAW adalah sebaik-baik orang yang dermawan adalah Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, "Kana Nabi SAW ajwada an-nas bil khair wa ajwada ma yakun fi Ramadan hina yudarisuhu Jibril al-Quran." Adalah Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang paling derma dengan kebaikan, dan beliau lebih derma lagi kalau beliau mudaras Al-Quran di bulan Ramadan bersama Jibril alaihissalam. Karena Rasulullah SAW disebutkan oleh sahabat, "La yaruddu sa'ila." Nabi SAW tidak pernah menolak orang-orang yang minta kepada beliau. Dan itu mungkin tidak bisa kita lakukan. Tapi kita paling tidak jangan menjadi orang bakhil. Karena orang-orang yang bakhil, dia akan rugi dunia dan akhirat. Orang-orang yang dijauhkan dari kebakhilan, maka dia adalah orang-orang yang sukses dan beruntung. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa yang terpelihara dari kebakhilan atau kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung di dunia ini, apalagi di akhirat kelak. Kemudian yang berkaitan juga dengan bulan Ramadan ini adalah bersungguh-sungguh kita di dalam membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan dapat satu pahala. Dan satu pahala ini dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Orang membaca alif, lam, mim saja, insya Allah dia akan mendapatkan 30 pahala. Itu
itu minimal 30 pahala. Maka itu kita sibukkan diri kita dengan baca Al-Quran. Dan tadi kita sebutkan beberapa contoh para sahabat dahulu, terutama di bulan Ramadan, mereka memperbanyak Al-Quran. Dan usahakan kita baca Quran juga dengan tadabbur. Dengan tadabbur. Jangan kita hanya untuk menghatamkan saja, tapi kita tadabbur satu ayat, dua ayat, dan seterusnya. Terutama di bulan Ramadan, kita tentu bersungguh-sungguh dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa. Ya, memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sa'iman falahu mislu ajri sa'im la yanqusu min ajri sa'im syai'an." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan makan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut dan tidak dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Dan ini penting, ya, orang-orang yang diberikan harta, walaupun kita punya sedikit kurma, cari orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak memiliki, ya, kemudian kita berikan mereka untuk berbuka dengan kurma, dan itu yang diutamakan, ya, dan seterusnya. Kemudian juga i'tikaf di bulan Ramadan. I'tikaf di bulan Ramadan ini harus menjadi perhatian kita. Rasulullah SAW dulu selalu i'tikaf 10 terakhir di bulan Ramadan karena beliau mencari malam Al-Qadar. Kemudian di tahun terakhir sebelum wafat beliau, beliau i'tikaf 20 terakhir, 20 hari terakhir di bulan Ramadan, ya. Dan i'tikaf itu adalah ibadah dengan diam di masjid dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terkumpul di dalam i'tikaf itu, ya, yaitu kebaikan-kebaikan yang banyak. Orang yang i'tikaf, dia baca Quran, dia salat, dia berpuasa dan seterusnya. Ya, dan Rasulullah SAW beliau beri'tikaf, istri-istri beliau beri'tikaf, para wanita boleh beri'tikaf asal jauh dari fitnah. Jangan justru di masjid nanti pacaran waliyadu billah, ya. Dan para wali, orang tua mereka, suami mereka, ya, saudara-saudara mereka, jaga para wanita agar mereka terhindarkan dari fitnah. Kemudian juga siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Kita berdoa, ya, jangan karena kita merasa tidak ada harta lalu kita tidak berdoa. Yaitu melakukan umrah di bulan Ramadan, itu fadilahnya besar. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan hadis yang sahih dan juga yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu senilai berhaji bersamaku, bersama Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain dikatakan, taqdi hajjatan ma'i, senilai berhaji bersama Rasulullah SAW. Oleh karena itu rugi besar kita yang memiliki harta, apalagi memiliki harta lalu kita tidak gunakan harta itu untuk beribadah kepada Allah. Harta itu tidak akan habis dengan sebab kita umrah, dengan sebab kita berhaji, dengan sebab kita taat. Tetapi jangan sampai harta kita itu habis sementara kita tidak pernah umrah, tidak pernah berhaji, tidak pernah berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan beberapa dalil. Tidak ada orang itu yang fakir dan miskin karena sebab ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya haji dan umrah itu dia menghapuskan, menghilangkan kefakiran. Menghilangkan kefakiran, dan itu jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan adalah saling berwasiat, terutama satu sama lain, kita dengan keluarga kita, kita dengan orang-orang sekeliling kita, saling mengingatkan, terutama setelah masuknya 10 hari bulan Ramadan. Rasulullah SAW disebutkan oleh para sahabat, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang, artinya semakin semangat beliau apa? Beribadah. Ini ujiannya besar. Ya, oleh karena itu kita ingatkan para keluarga
ya kalau perlu anak-anaknya dengan hadiah lebaran, makanan lebaran, ya dengan pakaian lebaran dan yang lainnya, belikan dari sekarang. Jangan disibukkan dengan urusan dunia sebisa mungkin. Bukan berarti kita mengharamkan apa yang Allah halalkan, tidak. Ini kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan kita keberkahan kepada harta kita dan juga kepada hidup kita. Kemudian yang terakhir adalah banyak berzikir kepada Allah di bulan Ramadan, karena kebaikan-kebaikan akan dilipat gandakan di bulan Ramadan. Banyak berdoa kepada Allah dan banyak beristighfar kepada Allah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, dan kita selalu saling mengingatkan, jangan kita disibukkan diri dengan urusan orang lain, ya. Karena berislam terbaiknya seseorang itu adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagian dari baiknya berislamnya seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusan dia, bukan urusan kita. Ya, kalau kita itu jadi bawahan, ini bukan merendahkan ya, kita jadi karyawan, pegawai, ada urusan atasan, jangan kita urus-urusan atasan, kalau memang itu urusannya dia. Baik tidak baiknya itu dia akan nanti diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga urus-urusan orang lain, urus-urusan diri kita. Apa kekurangan kita? Apa dosa-dosa kita yang harus kita meminta ampun kepada Allah? Apa kekurangan kita dalam ibadah? Ilmu apa yang belum kita pelajari? Kita sibukkan diri kita. Kalau kita lihat sesuatu yang perlu kita nasihati, orang kita nasihati. Jangan cari-cari aurat orang, jangan cari-cari aib orang. Rasulullah SAW mengingatkan, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratahu, wa man tatabba'a Allahu auratahu fadahahu walau kana fi jawfi baitihi. Barang siapa yang mencari-cari aurat, kekurangan, aib orang, karena semua manusia pasti ada aibnya kalau kita cari, maka Allah akan membuka aib-aibnya dia. Dan orang yang dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan hinakan dia walaupun dia terus berdiam diri di dalam rumahnya. Wal iyad billah. Maka sibukkan diri kita. Kita sambut Ramadan ini dengan kegembiraan. Kegembiraan dengan rasa senang. Kita bercita-cita agar disampaikan kita bulan Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosa kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan bagi kita semua. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita, bagi keluarga kita, memberikan keberkahan pada ilmu kita, pada waktu-waktu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada, di mana saja kita tinggal, ke mana saja kita bepergian, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Firdaus yang tertinggi bersama orang-orang yang kita cintai, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia di akhirat kelak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ya, kita dikasih waktu yang terbatas. Ya, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Semoga Allah sampaikan kita Ramadan dalam keadaan kita diampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan, juga orang-orang yang kita cintai. Tidak bisa dijawab karena waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain. Ya, ini permintaan. Kita doakan ya akhwah untuk saudara kita di Palestina. Ya, semoga mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari orang-orang yang zalim, dari orang-orang Yahudi yang zalim, dan juga orang-orang yang
menjauhkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan mereka kecukupan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ujian itu menjadi pahala yang besar dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus doakan mereka agar mereka dijauhkan dari keburukan dan diberikan kemerdekaan, diberikan keselamatan, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan Ramadan. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala cukupkan rezeki mereka, agar mereka dijauhkan dari segala keburukan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.